Hey guys, so it's day one of Ramadan. Sekarang ini siang or sore. Gue lagi di kelas, tapi kelasnya lagi break. Makanya ada suara kayak guru, lagi kayak Q&A gitu. Puasa hari ini lumayan amazing. Jadi ceritanya. So guys, hari ini tuh hari pertama puasa. Jadi ini luar biasa sekali karena ini kan hari apa ya? Selasa, hari Selasa. Jadi gue udah ngerancangin semuanya. hari Selasa, jadi karena gue ada kelas jam 8 pagi, gue kayaknya nggak mau masak itu malam ya, karena bakalan capek. Mendingan gue kayak istirahat, kayak tidur gitu kan. Ya jadi pokoknya puasa tahun ini mulainya itu kayak mirip sama Indo atau lebih siang ya. Di sini sekarang pokoknya jam tuh di sini mulai puasa jam 4:52. Di Indo tuh 4:30 ya. Iya, di sini 4:52. Ini lumayan siang kan. Sampai jam 7:57. Lebih biar sejam doang sama Indo. Jadi kayak it's pretty okay tahun ini karena udah mulai makin kelama puasanya kan makin maju kan. Kalau spring dibanding summer gitu. Sunrise-nya lebih lama, sunset-nya lebih cepat. Jadi kayak lebih pendek. Wah, nanti kalau winter pendek banget. Intinya jam 5 kan mulai puasa. Gua set alarm gua jam 3. Jam 3.43, jam 4.35 buat makan dulu. Nah, karena gue gak mau masak, jadi malam sebelumnya gue udah beli Chipotle. Kayaknya ini gue beli satu bowl buat sahur. Jadi kayak gue bangun, gue langsung makan. Gak usah masak lagi, gue gak usah panasin makan Chipotle. Karena kadang makan dingin juga enakan. Terus, alarm gue bunyi pertama. Terus kayak gue gak ngeliat jamnya deh, gue kayak langsung matiin aja. Terus gue gak tiduran lagi. Kebangun yang kedua kalinya, tapi udah jam 4:50-an. Jadi pokoknya sisa 6 menit mulai puasa. Terus gak mungkin kan gue makan 6 menit belum minum ya, belum kayak ada sikat giginya gitu. Jadi gue memutuskan untuk minum. Gue minum air kayak juga cuman segini. Laper sih, kerasa lapar ya, kayak perut buluk-buluk terus. Cuma paling kerasa ngantuk, karena gue minum kayaknya gak cukup deh. Terus yaudah, gue kelas tadi pagi jam 8 hari ini, 8 sampai jam 10. Abis kelas gue tidur lagi. Terus barusan kelas jam 3.45 sampai jam 5, harusnya 5.45, tapi gurunya mau selesai early gara-gara di luar lagi sunny dan disuruh out in the sun to enjoy the afternoon. Ini gitu. So ya, sahur pertama tahun ini tidak ada. Padahal gue udah kayak okay, Dylan bangun pagi jam 3-an, makan terus minum secukupnya. Tadinya gue juga mikirin kayak mau makan es krim sebelum puasa, tapi semua gagal. Gue cuma kebangun dan minum air. Terus ya, jadi ya makanan ini bakal gue makan buat buka puasa. Makanya sahur gue mau masak soto. Cuma mudah-mudahan bangun. Gue nggak tahu sih, gue bakalan kayak tidur atau nunggu. Kayak tidur sih, soalnya jam 4:54.
Well, technically gue cuma perlu nunggu sampai jam 3, habis itu gue makan. We'll see, we'll see. Jadi ya, gue mau bikin soto ayam, mungkin sama perkedel kentang. Kita cek bahan-bahan dulu. Mau lihat keluar dulu nggak? Keluar itu sunny. So bright. Tuh. Biasanya jam segini main tenis. Cuman karena hari pertama puasa dan gue nggak sahur, gue nggak dulu deh. Takutnya kenapa-kenapa gue. Gue mau ngecek apakah ada ayam. Gue tau ada beef. Ini buat, ini ground beef. Bakal gue pakai buat perkedel kentang. Oke. Sepertinya tidak ada ayam sih. Ini apa? Kerang. Nih, gue tadi mau makan es krim ini. Gila, gengs. This ice cream so good. Oke, tidak ada ayam. No. Gue harus mikir makan, masak sesuatu yang lain. Apa ya? Gue punya ground beef, tapi gue pengen yang kuah. Apa gue? Wait. Oke, gue baru pulang dari Fred Meyer. Karena gue mau bikin soto dan bahan-bahannya tidak ada. Gue beli shallots. Shallotnya ya yang biasa, shallots. Lime, green onion, garlic, sama cabbage. Jadi paling sekarang gue cuman bikin bumbu halusnya sama rebus ayam. Gue gak tau mau suwir ayamnya atau enggak karena mager. Terus gue beli ini juga, bihun. Tapi bihun Thailand. Soalnya gue beli di Fred Meyer kan, Fred Meyer gak lengkap makan nasi aja. Cuma harusnya mirip, karena sekarang jam 6.22, masih ada 1.5 jam lagi. Cannot wait. Ya paling gue masaknya gue timelapse aja karena ya gitu-gitu doang masaknya. Jadi ya. Oke, gengs. Gimana puasa kalian sahur pertama? Apakah kalian seperti saya, tidak bangun? Apakah kalian makan besar? Kalau gue ngeliat kayak youtuber-youtuber di Indo, orang-orang di Indo gue. Kalau gue ngeliat orang-orang di Indo, sahur pertama biasanya yang kayak megah. Kayak restoran Padang gitu, semua makanan lengkap dari I don't know, telur dadar, goreng-gorengan, kuah-kuah, gulai-gulian. Semua orang bisa gitu kan. Terus nanti makin hari makin menurun quality of the food ya. Cuma ya, gue tidak sahur tadi pagi. Ini gue bakal nyiapin sahur buat nanti, buat besok pagi. Mudah-mudahan gue bangun. Ya, kalian kalau di Indo kan udah mulai pada buka kan, kayak mall-mall, restoran. Kalian udah merencanakan bukber-bukber belum? Gue lumayan kangen bukber sih. Kalian teman-teman. Gue mau nanya ke nyokap gue kan, kayak bikin soto ayam tuh gimana. Terus, dia gue chat dong. Terus gue salah chat, gue chatnya ke Michael. Gue mau chatnya ke Michael. Terus kayak, bikin soto ayam berapa? Bikin soto ayam gimana? Terus dia bilang gak ngerti nak. Stupid. Otak gue gak jalan nih. Kurang asupan gizi nih. Oke, ini gue lagi ngerebus ayamnya. Terus bumbu halusnya sudah jadi, tapi emang gak terlalu kuning.
Karena gue pakai kunyit bubuk, nanti tambahin aja pas tumis. Terus ini orang minta, dia mau bikin sambal terasi. Terus ya, begitu deh. Biasa. Tidak berpengalaman memasak dia, dia baru mulai. Aduh, kita buka 40 menit lagi. Mar, gue berencana untuk mengedit dan mengupload video ini besok. Percaya gak lo? Apa? Percaya gak lo? Tapi abis itu baru kayak gue bakal ngedit Texas. Ngedit. Hohohoho, mulai saja dulu. Ini biasa nggak pernah masak. Dia mau tambah putih, bawang merah, setengah jam sendiri nih. Nggak ada, kak, ini sumpah ini kayak bawang putihnya udah dari 1,5 bulan yang lalu deh. Udah pasti inilah. Ya. Dia soalnya makannya lagi yang ala-ala gitu dia makanannya. Cukup. Bawang merahnya belum. Jadi tadi lu bawang putih doang? Iya. Dia lagi makan sehat itu, cuma makan ayam dada pakai garam dan merica. Yang rasanya super duper asin. Baunya enak. Bagi yang penasaran pada kemana yang lain, ada yang keluar, ada yang di kamar, saya tidak tahu, mereka semua pergi. Enggak semua sih. Beuh, gila ini bakal jadi soto terenak di dunia. Oh no, terjun. Kayak apinya kepanasan, di bawahnya gosong. Mau liat gak, gengs? Tuh, tadi bawahnya gosong. Cuma ya, gue bakal tumis dulu. And ya, ntar gue update kalau udah jadi. Ini progres sotonya. Di dalam ada ayam. Terus sama yang bumbu tumis tadi. Cuma gue gak tahu kenapa warnanya begini. Warnanya tuh kayak jelek banget. Terus pekat, harusnya soto kan bening kan? Mungkin harus reduce saja kali ya. Sekarang jam 7.42. Jadi 15 menit lagi. 15 menit lagi gue buka. Gue cuma bakal bikin teh seperti biasa. Sponsor kita Teh Kepala Jenggot, bukan perenjak ya. Tuh. Jadi apa? Gue kirimin lo 20 bungkus deh, gratis. Ya udah, ntar gue buat mandi aja. Jeremy kemarin masak bata pakai temper aja. Iya, bener, ya wangi kan? Boleh wangi. Boleh. Boleh. Oh, gue pikir kayak aneh. Kenapa aneh? Boleh, gue pernah pakai teh jenggot gue kok biar wangi. Iya, apa rasanya? Wangi melati, oi. Oke, okay, anyway, ya gue bakal bikin teh, terus makan. Makanan yang harusnya menjadi sahur gue. Cuma gak tau masih banyak. Coba kita buka kali. Puasa tahun ini sangat-sangat cepat ya. Jadi ini tidak ada apa-apanya. Gila, sombong banget gue. Kalau udah seharian kelaparan. Untungnya gue gak pakai guac. Biasanya kan ada guac kan. Kalau guac, masih yummy. Yum-yum. Ini bakal jadi makanan gue. Hah? Sudah jam 7.57. Sekarang 7.59 sih. Jadi gue udah buka. Saya sudah menyiapkan
teh. Shut up. Ini mereka berdua bikin sambel udah kayak perang. Oke, gue buka dulu. Gila, gila, luar biasa ya. Teh ini emang tidak ada yang bisa mengalahkan. Oke, ntar kalau gue mulai makan, gue bakal kasih tahu. Gue nggak langsung makan sih, biasanya nunggu paling setengah jam, berapa menit. Soalnya nggak pengen makan. Kalau baru buka, kecuali kayak cemilan. Cuma gue nggak bikin cemilan, jadi ya tidak makan. This is my food. Jadi sebenarnya udah malam. Tadi gue ngobrol kayak sama Selin lama banget. Terus gue kayak mager makan. Kayak gara-gara gue nggak makan seharian kan. Terus perutnya jadi belum siap lagi untuk mencerna makanan. Jadi gue nggak pengen makan. Gue nggak lapar sama sekali. Gue cuma minum teh terus udah. Terus sekarang gue makan karena udah jam 11. Yes. Iya. Yeah. 10:45. Oke, gue bakal makan. Terus kalau sempat tidur, terus nanti jam 3, jam 4 bangun lagi buat sahur. Begini sih. Hari ini gue gak tugas dulunya. Duh, hari ini gak ada. Jadi gue gak perlu ngertiin tugas. Walaupun ada case 2 hari Jumat, cuma ya besok aja sih mulainya. Cukup. Jadi sekarang udah jam 4:38, 10 menit lagi subuh. Jadi ya, untung gue sahur kali ini. Gue makan soto, makan chicken tenders. Tapi walaupun makannya buru-buru kayak berarti besok pagi antara nyiapin makanan lebih pagi lagi atau bangun lebih pagi, gue gak tahu. Cuma ya, perut sudah kenyang. Tinggal minum sampai subuh. Ya. Jadi begitu rutin puasa gua tahun ini. Ya, kemarin cuma di kelas sama tidur doang sih kerjaan gua. Cuma nanti misalnya ada aktivitas di luar kayak di rumah, selain tugas, selain tidur, gua bakal bikin vlog lagi sih mudah-mudahan. Jadi buat kalian yang lagi puasa, semangat puasanya. Jadi nikmatin aja. And I don't know. Yeah. See you guys in the next vlog. Soalnya puasa tahun ini ada suara gue gitu. Soalnya I can't drink, bro.